Perkembangan nahas bot pancung terbalik di Pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor. Operasi mencari dan menyelamat penumpang pagi tadi menemui lagi mangsa, menjadikan keseluruhannya 18 orang setakat ini. Kesemuanya disyaki lemas ketika dipercayai cuba memasuki negara ini melalui laluan yang tidak diwartakan. Wartawan Irna Lisa Othman di talian ketika ini ada butiran lanjut. Okey, terima kasih Angkasa Puri. Yang terkini mengenai mangsa lemas di Tanjung Kelisa, saya kini berada di tempat kejadian di mana 5 lagi mayat mangsa lemas di Tanjung Kelisa, Bandar Penawar Kota Tinggi ditemui kira-kira pukul 7 pagi tadi, dan saya dimaklumkan semua mayat lelaki dalam lingkungan umur 20 hingga 40 tahun itu ditemui orang ramai kira-kira 3 km dari lokasi kejadian mayat. Dan penemuan 5 mayat pagi ini tadi menjadikan jumlah keseluruhan yang ditemui setakat hari ini ialah 18 mayat, iaitu 9 wanita dan 9 lelaki. Dan sempat kami temui Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Rahman Osman, juga tadi memberitahu operasi mencari dan menyelamat akan diteruskan pada jarak 3 km di kawasan pesisir pantai sahaja berikutan keadaan ombak dan cuaca yang tidak menentu, dan ombak di sini terlalu kuat dapat kami kongsikan. Dan kami jangkakan terdapat lagi mangsa berikutan siasatan awal mendapat bot fiber yang mereka naiki boleh memuatkan sehingga 30 hingga 40 orang pada satu masa. Dan saya rasa setakat ini saja laporan ringkas dari kami di Desaru, Kota Tinggi. Terima kasih, Angkasa Puri.